Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu kembali. So hari ni saya nak cerita pasal tayar. Banyak persoalan lah yang saya terima pasal tayar ni. Soalan dia apa dia? Soalan dia, lepas tayar standard yang kita dapat tu, kita dah pakai tayar standard kan? Apa tayar yang kita nak tukar selepas itu? Tayar standard yang datang dengan motor kita tu, kalau dulu 50 dengan 390, Maxxilla Sportex MC5. Kalau 200 dia datang dengan tayar MRF. So MRF ni macam saya dah cakap sebelum-sebelum ni kat video saya, untuk 200, kalau korang ambil duit 200 tu lah, elok lepas-lepas tu pakai sekejap tukarlah tayar kan, supaya tayar yang lebih ngam sikit. Sebab MRF ni macam kalau basah dia memang kurang grip lah. So kalau untuk 250 dan 350 ataupun 200 pun sekali lah. So apa pilihan tayar yang korang ada, yang harganya berapa, meh saya kongsikan untuk korang semua. Okay, sekarang kita kat dalam showroom. Dalam showroom dah, tadi panas kat luar. So untuk contohnya 250 atau 390 untuk KTM Duke dan juga RC pun sama, tayar yang dibekalkan adalah MC5 Maxxilla Sportex. Jom kita tengok. Okay, ini yang korang boleh nampak dia tulis Maxxilla. Kat sini tulis Sportex, mungkin gelap sikit tak nampak lah. MC5, saiz dia 150-60-17. Ini untuk belakang lah, 150-60. Untuk depan 110-70-17. Maxxilla Sportex MC5. M5. Bukan MC ya, ada M saja, M5. So ini adalah tayar standard yang dibekalkan untuk KTM Duke 390 dan juga 250. Kalau untuk Duke 200, dia datang dengan mana ke tayar dia? MRF. MRF 150-60. Jadi kesimpulannya untuk saiz tayar daripada 200 sampai ke 390 adalah sama. Sama je saiz dia. Mari kita tengok dekat RC. So ni ada satu RC. Oh, gelap pula di situ. Ni ada satu RC. Ada satu RC, tapi RC ni adalah new all stock. Oh, best juga RC ni. Datang standard dengan Akrapovic. Boleh datang kat KTM Premium Kuala Lumpur untuk tanya-tanya harga, sebab ini ada model lama, clearance, tapi dia datangkan sekali dengan Akrapovic slip on. Ini harga saja sudah RM3,800. Okey, mari kita tengok tayar dia. Untuk RC pun ini lagi clear. RC datang dengan Maxxilla pun sama, Sportex M5. Tak, size tak nampak, tapi logiknya samalah, 110 untuk yang 110-70 untuk depan. Dan untuk belakang tu pak Sportex M5 110-60. Okey, menjawab lagi satu soalan. Soalan dia tanya, okey tak tayar standard tu yang Maxxilla M5 tu? Tayar ni berdasarkan pengalaman saya, tayar ni okey. Maksudnya bila korang keluar tu boleh pakai, boleh pergi kerja, boleh balik kerja, boleh long distance, boleh layan corner, semua boleh. Tayar dia memang grip, tayar dia memang bagus lah, untuk berdasarkan daripada saya punya pengalaman. So bila korang keluar kedai, tayar tu dah asal-asal sikit, terus boleh lenjan. So tak payah takut lah, boleh percaya dengan tayar ni lah. Kecuali MRF tu lah, untuk Duke 200. Itu ada basah dia memang kurang-kurang sikit, macam saya cakap tadi lah. So tayar apa kita nak tukar? Dua kali yang ni, jom. Okey, saya kena keluar untuk tunjukkan tayar. Saya bagi contoh lah. Contoh, kejap. Ini adalah tayar Maxxilla Sportex M5 yang dah betak. Ni dah betak dah. So antara tayar ini, kalau tapi ni teruk sangat saya. Teruk sangat dia pedal ni. Dah mengelembung lah, dah tak even terus. So untuk tayar ini, dia punya kelemahan dia apa tahu? Bila dia dah start ada macam ni, dia dah start haus sikit je, tayar ni dah start mula geli-geli untuk tayar ini.
Wadah hawa sikit je dia dah start geli dah. Kalau kita nak main agresif lah. Tapi kalau baru-baru kan, macam setahun pertama tu, tengok mileage jugalah kan, tengok mileage juga. Tapi dalam saya pakai lama lah, hampir-hampir setahun juga saya pakai tayar ni. Bila dia dah start ada wear sikit je, dia dah start geli. Itu antara kelemahan tayar ni lah. Tapi walaupun mana pun, kalau baru keluar tu, macam 5-6 bulan pertama tu memang A lah kalau pakai. Memang tak ada masalah pun. Ini tayar Maxxilla M5. So kebiasaannya kan, antara kawan-kawan saya yang kebanyakannya, kebanyakannya akan menggunakan tayar Pirelli Rosso Sport. Jom tengok. So ini adalah mana dia punya tu, ha tu nampak tu, Pirelli Diablo Rosso Sport. Saya sama 15060 lah. Untuk belakang pun, untuk depan pun sama 110. Kita maintainkan saiz yang sama. Yang ini antara tayar pilihan lah kebanyakan kawan-kawan saya lah. Kebanyakannya dia pakai tayar ini. Satunya dia punya range harga dia lebih kurang dalam 400 ke 500 untuk depan belakang lah. Depan belakang boleh dapat 4 ke 500 dia punya harga itulah. So ini antara tayar yang saya rasa, ini tayar memang grip, boleh line corner, boleh long distance, boleh pergi kerja balik hari, boleh pergi kerja hari-hari ulang-alik. Kita boleh buat touring, kita boleh buat travelling, dan sambil-sambil kita travelling tu kita boleh melayan corner lah. So untuk tengok ni, sebab di sini dia agak lembut, dia agak lembut tapi tidak selembut motor yang tayar yang sport lah. Dia nama dia Rosso Sport kan, dia tayar dia lembut tapi masih lagi sedap. Macam kat tengah ni memang keras, sini ada lembut sikit. So maknanya korang boleh melayan tanpa hesitation, tanpa ragu-ragu boleh melayan lah untuk tayar ini pada dia sport. Dinding tepi ni agak tebal berbanding dengan tayar Maxxilla M5 tu. So kalau korang tengok ni, dia punya side profile ni, wall ni tinggi tau, tinggi. Kalau untuk M5 ni dia nipis je, rim tu sampai sini. So korang boleh tengok kenipisan dia, dia nipis sikit. Yang ni dia macam tebal sikit, gemuk sikit. So kena bear in mind lah untuk Pirelli Rosso ni, dia punya sidewall ni nampak tebal compare to Maxxilla lah, dia nampak nipis. Kalau ikut tayar sampai sini je, so dia nampak nipis. Sebab tu saya suka tayar Maxxilla M5 ni. Saya memang suka sebab satu, dia pakainya ok, lepas tu dia punya sidewall dia nipis, memang ngam. So kalau jadi kalau tak nak, katakanlah tak nak pakai Pirelli Rosso ni, boleh ada juga Maxxilla, Maxxilla ni. Tapi sekarang Maxxilla ni dia punya nombor dah naik dah, M9. Sekarang dia ada model baru, Sportec M9. Dulu ada M6, sekarang dah ada M9. So korang boleh survey-survey lah untuk Maxxilla Sportec M9 ni. Tapi untuk sidewall ni saya tak pasti sama ada dia sama nipis begini ataupun tebal jugalah. Tapi itu tak adalah masalah sangat sebenarnya. Saya je yang tak berapa minat untuk tayar sidewall tebal ni. Tapi kebiasaannya okey je. Dia maksud saya, bila kita pakai tu tak ada isu lah. Dia lebih kepada kehendak peribadi lah, nak suka tebal ke, suka nipis ke, macam tu lah kan. Tapi saya memang minat kepada Maxxilla ni, yang M5 ni, sebab dia nipis. Tapi malangnya kita tak boleh dapat tayar ni dekat kedai, memang tak boleh dapat. Dia datang daripada kilang saiz ni, M5, dan kita tak boleh beli di kedai-kedai lain dah, memang tak ada. So nak tak nak kita kena pilih lah, sama ada kita nak ambil M9 yang sekarang ni, ataupun pilihan lagi Pirelli Rosso Sport yang ni. Yang ni grip dia memang bagus lah, tahan pun tahan, jalan jauh pun boleh, cornering pun cantik lah, macam tu. Tayar saya pakai Betlec, Bridgestone Betlec Hypersport S22. Satunya kenapa, sebab memang saya nak dia punya sidewall tak tebal. Itu yang saya minat, dia tak tebal. Lepas tu tayar ni memang grip lah, kotor tayar, lama tak basuh lah. Dia memang grip teruk lah tayar ni. Tengok ni, kita memang grip tayar ni. Bagi saya S22 ni, Betlec ni memang paling best lah. Tapi cuma kelemahan dia, dia sini yang ni medium, yang ni soft. Yang ni memang soft, memang soft teruk lah. Memang tengok, memang berbekas lah kalau kita buat ni. Nampak tu? Bekas terus. Nampak? Dia memang soft. Sebab saya dulu
kurang keyakinan untuk melayan corner. Jadi saya tukar tayar yang agak, yang saya rasa saya boleh percaya kat tayar tu lagi grip lah. Sebab tayar lama saya dah start geli-geli, jadi saya terus tukar nak Metallic Hypersport S22. Dan kemudian mungkin saya akan tukar balik tayar ini lah, sebab saya memang suka tayar ni. Cuma harga dia agak pricey lah. Korang boleh survey lah, sebab dia ada kedai jual 800 lebih, ada kedai jual sampai 1000. Tengok kedai lah mana yang korang dapat lah. Korang kena survey lah. Tapi kalau korang datang dekat KTM Premium Kuala Lumpur ni pun ada jual, so boleh tanya harga dia orang berapa yang dia jual tu lah kat sini. Tayar ini sebab saya suka Battrack ni, sebab dia kembang daripada tayar biasa lah, dia kembang sikit. Tapi sahihnya sama 150-60 tuan. Ni antara tayar pilihan saya lah. Cuma kelemahannya untuk kita nak travel hari-hari, tayar ni tak sesuai sebab dia agak lembut. Macam saya tak gunakan motor ni hari-hari, memang untuk ride dan untuk melayan-layan perasaan masa motor ni kan, melayan motor lah orang kata. Jadi saya tak kisahlah, sebab saya memang nak melayan, saya nak mengguna, saya nak confident bawa motor. So saya akan pilih tayar ni kan. So untuk korang yang memang daily dengan motor, memang menggunakan motor untuk kegunaan harian, pergi kerja balik kerja, boleh consider Pirelli Rosso Sport ni lah. Ini antara tayar yang ramai orang pakai, dan ketahanan dia pun bagus, grip dia pun bagus, basah dan kering, dan juga boleh melayan corner. Itu antara kelebihan Rosso Sport ni lah. Banyak di antara kawan-kawan saya pakai, geng-geng daripada tim KLS pun memang kebanyakan yang pakai Rosso Sport tu lah. Okay ngam, itu antara pilihan tayar lah. Maxxilla M9 boleh, Pirelli Rosso Sport boleh, ataupun korang nak pergi yang macam lagi best, Battleac S22 lah daripada Bridgestone. Itu antara tiga tayar yang saya cadangkan untuk korang boleh pakai lah. Tapi banyak lagi tayar-tayar lain, tapi kebiasaannya kawan-kawan saya lah akan pakai tayar ni, sebab lebih kurang bajet 400 ke 500, 500 setengah macam itulah untuk depan dan belakang. Brand lain pun ada, tapi Michelin dia kurang sikit untuk size 150 ni. Tu je masalah sikit kalau untuk brand lain, tapi ada je. So kita jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa share dan subscribe. Tayar yang selalu pilih. Assalamualaikum.